95% Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza telah kokoh berdiri. Dengan luas masjid 1.400 meter persegi, dua pintu utama masjid dengan masing-masing dua kubah, luas lantai 1 1.000 meter persegi yang menampung 5.000 jemaah sholat di Gaza, luas lantai 2 900 meter persegi untuk tempat sholat perempuan dan kegiatan pengajian umum, dan menara masjid sepanjang 44 meter sebagai menara azan untuk wilayah Gaza. Lalu, kebutuhan apa lagi yang harus dipenuhi untuk pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza? Pertama, pembangunan sumur bor air mandiri. Masjid Istiqlal memiliki 20 toilet dan tempat wudu yang membutuhkan pasokan air bersih. Sedangkan harga air di Gaza 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga air di Indonesia. Sumur bor ini jadi solusi sumber air bersih mandiri untuk Masjid Istiqlal Indonesia secara berkelanjutan. Kedua, pembangunan panel surya. Listrik di Gaza hanya bisa diakses 6-8 jam sehari di bawah pengawasan Israel, dan sempat terkendala instalasi karena serangan Israel ke Gaza. Pembangunan panel surya ini jadi solusi cadangan besar listrik untuk Masjid Istiqlal Indonesia. Ketiga, speaker menara masjid. Menara Masjid Istiqlal Indonesia menjulang tinggi di tengah kota Gaza, jadi tempat berkumandangnya azan hingga terdengar ke penjuru kota. Dan fasilitas speaker masjid ini masih dibutuhkan untuk kumandang azan di sana. Keempat, sejarah masjid. Ruangan Masjid Istiqlal begitu indah dan megah, akan jadi tempat 5.000 jemaah Gaza sholat berjamaah. Dan kini, lantai masjid ini masih membutuhkan gelaran sejadah. Dan yang kelima, Al-Quran bagi Hafiz Hafizoh di Gaza. Lantunan merdu ayat Quran akan selalu berkumandang setelah pembangunan masjid ini sempurna. Namun ada banyak sekali penghafal Quran di Gaza sana yang tak lagi memiliki mushaf yang layak. Maka di masjid ini, para penghafal Quran bisa mendapatkan kembali mushaf terbaik mereka. Cita-cita masjid dua bangsa ini masihlah panjang. Rumah ibadah yang harapannya bisa menjadi salah satu fondasi menuju perjuangan menangkan Palestina. Terus beri dukungan dan sedekahmu untuk Masjid Istiqlal Indonesia, tabung amal jariah dengan pahala yang tak terhingga.